Yang kami hormati, Bapak Danrem 011 Lilawangsa, Wali Kota Lok Sumawe, Bupati Aceh Utara, Musyawarah Pimpinan Daerah beserta jajarannya, Wakil Wali Kota Lok Sumawe, Ketua DPR Kota Lok Sumawe dan DPR Kabupaten Aceh Utara, Wakil Bupati Aceh Utara, Musyawarah Pimpinan Kecamatan Banda Sakti, para kecik dalam Kecamatan Banda Sakti, kecik Gampong Hagu Selatan, Imam Masjid Darussalam dan Imam Gampong Tuha Empat Gampong Hagu Selatan, Ketua Panitia Pembangunan Masjid Darussalam dan Ketua DKS, para donatur dan para undangan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, kasih sayang, ridho, ampunan, hidayah dan inayahnya lah kita boleh berkumpul bersuah, bertatap muka, bersilaturahmi di rumah Allah di Masjid Darussalam dalam tahap penyelesaian pembangunan. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabiullah Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini, panitia penyelenggara Tabligh Akbar bekerjasama dengan Badan Kemakmuran Masjid Darussalam Kota Lok Sumawe. Tujuan kita berkumpul di sini di momen yang sangat tepat, di mana kita melaksanakan peringatan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita pada satu generasi melangkah pada generasi berikutnya dalam setiap peradaban hidup umat manusia, dari manusia pertama yang Allah hadirkan di permukaan bumi ini. Setiap generasi umat manusia memiliki problematika yang berbeda-beda, baik dalam problematika individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka di antara setiap generasi manusia itu dihadirkan satu sosok untuk memimpin generasi manusia itu sendiri. Dalam jumlah yang kita ketahui menurut catatan historik sejarah, jumlah manusia yang diutus untuk memimpin manusia sampai pada hari ini ada 124.000. Siapa mereka? Mereka diberi pangkat dan gelar sebagai nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi yang diutus oleh Allah untuk menjalankan misi dan ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, 123.999 nabi gagal. Hanya satu nabi yang berhasil, Sayyidul Anbiya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari gambaran ini, ibu bapak dapat membayangkan betapa berat, betapa keras pergulatan, tanggung jawab, beban mulia yang diembankan Allah di pundak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah penduduk yang ada di bumi ini 8 miliar lebih. Umat Islam jumlahnya tidak separuh, hanya 1,7 miliar. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, tidak ada satupun nabi yang bertahan memimpin generasi pertama. Termasuk nabi yang pertama, gagal, Adam alaihissalam. Gagal, enggak mampu Adam menjalankan amanah mulia yang diembankan Allah di pundaknya. Yang terakhir gagal, Nabi Isa alaihissalam. Komunitas jamaah pengikut umat Nabi Isa terdiri dari 4 golongan. Golongan yang pertama adalah fakir miskin. Golongan yang kedua adalah du'afa. Golongan yang ketiga adalah yatim piatu. Golongan yang keempat, orang-orang yang dirundung dengan berbagai macam sakit penyakit. Berapa pengikut Nabi Isa? 12 orang. 8-nya dieksekusi mati di Yerusalem dengan cara disalib, kepala di bawah, kaki di atas. 4-nya lari menghindar ke dalam gua, ditidurkan oleh Allah beserta seekor anjing selama 309 tahun. Keluar mereka, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka terbitlah kitab yang namanya Ashabul Kahf. Sejarah ini merupakan sebuah pengetahuan untuk ibu bapak dapat memahami dengan baik tentang Islam. Artinya apa? Cara penerimaan, cara mengamalkan, cara merealisasikan, cara mengejawantahkan iman Islam antara ibu bapak dan saya beda. Ibu bapak mendapatkan iman Islam, apalagi dalam tanda petik orang Aceh, dikenal sebagai gerbang Darussalam. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem kehidupan, sistem pemerintahan secara syariat Islam. Beda dengan saya, cara penerapannya pun beda. Ini baru provinsi Aceh, belum Jawa, belum Kalimantan, belum Sulawesi, belum Sumatera, belum Riau. Dan secara kontekstual, sistematis, praktik, teologis, saya tukang keliling Indonesia, jadi paham betul praktik yang diejawantahkan umat Islam di Indonesia. Karena saya tahu Lok Sumawe ini bukan tempat yang baru bagi saya. Sudah pernah saya berdakwah, sering datang ke Aceh tahun 2011, kemudian kemarin juga tahun 2018. Watak dan karakter yang melekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia sudah disampaikan oleh pengamat teroris dari benua kanguru Australia. Tidak ada umat Islam terbaik di dunia ini kecuali umat Islam Indonesia. Betul apa betul? Iya apa ya? Tidak ada yang paling toleran, tidak ada yang paling konsekuen, subjek dalam menjalankan peri kehidupan iman Islam kecuali Indonesia. Cuman anehnya, hari-hari terakhir ini kok kita dituduh umat Islam. Ada apa ini? Di belakang ruang kecil tadi di belakang, ada bapak tegur, atau panitia pakai peci,
Garu Bineka, Garuda Pancasila. Logo burung Garuda. Ustadz itu NKRI sekali. Bullshit. Mongkosong. Tidak ada itu. Semua kita cinta kepada Indonesia. Bagus. NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, sudah menjiwai dalam sistem kehidupan orang Indonesia. Para politikus saja yang memakai kalimat yang keliru, Pancasila final. Ini enggak pernah olahraga. Di olahraga ada last two, ada last one. Betul. Final belum finish. Final to the finish. Sudah percakapan dalam ruang publik terkait dengan jejak rekam politik tidak bisa dibawa dalam konteks perjalanan suci keyakinan. Artinya begini, situasi yang sedang terjadi di Indonesia ini, Islam pada umumnya, karena meletakkan dasar pondasi keislamannya dari awal memang sudah salah. Ini bangunan ini kan belum jadi, tapi kelihatannya beton-beton yang ada ini, insya Allah satu tiang ini pun mungkin ada beratnya 2 ton. Mampu dia menopang atap yang di atas, kuat kokoh kelihatannya. Bukan tiangnya yang kokoh, pondasinya insya Allah kokoh. Nah sekarang persoalannya, mengkonstruksi, mendestruksi, membangun dan menghancurkan bangunan ini, mana yang lebih mudah? Menghantam tembok dindingnya, tiang-tiangnya, atau kita gali dari pondasi? Mana yang lebih mudah? Gali dari pondasi atau kita hantam temboknya? Memukul, merobohkan temboknya, maka memerlukan waktu yang lama. Bisa jadi 1 tahun, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, barulah bangunan ini roboh, temboknya kekar begini. Ah, cara salah satunya, robohkan dari dasar. Di mana tiang rajanya, di mana pondasinya? Kokoh dia karena pondasinya kuat. Gak ada orang bangun rumah langsung tanam tiang. Gak ada itu. Dasar dibangun dulu. Memang cara membangunnya sudah salah dari awal. Oh, saya kadangkala merenung, duduk diam habis ceramah. Pantasan aja ada orang Islam yang munafik. Pantasan aja ada orang Islam yang murtad. Pantasan aja ada orang Islam yang lalai menjalankan perintah Allah. Cuma lipsting. Mengaku Islam tapi suka mengganggu mengaku Islam tapi suka menyakiti saudara mos. Mengaku Islam tapi suka menganiaya bahkan membunuh saudara mos. Ini yang membuat kita Islam di Indonesia ini, kalau bangunan sudah miring. Sebentar lagi roboh. Timur Tengah sudah roboh. Bukan cuma roboh, Timur Tengah sudah berantakan. Momen inilah kita akan menata kembali pondasi keislaman kita. Saya bukan ulama, saya bukan ustaz, saya cuma mantan kafir alias mantan peroboh bangunan Islam. Dosa saya luar biasa, saya akan bangun kembali Islam. Bapak Ibu tidak akan tahu tentang Nabi Muhammad. Gak akan tahu Bapak Ibu tentang siapa Ahmad bin Abdullah kalau Ibu Bapak tidak tahu siapa Nabi Isa. Kadangkala cerita tentang Nabi Isa dikaburkan dalam Islam. Sudah dikaburkan, ada juga ulama munafik
yang mencoba menipu umat Islam, lalu mengatakan agama kita sama kok dengan Kristen. Kristen itu kan Nabi Isa. Orientalis Barat bersekutu dengan ulama munafik. Antum pikir di Islam ini enggak, justru Nabi menyuruh kita untuk waspada dengan ulama-ulama seperti itu. Ihsaru salasa asnafin minan nasi wahum. Waspadalah kalian dengan tiga golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al ulama ul kofilun, ulama yang lalai. Padahal untuk menertibkan dunia ini dibutuhkan ilmu para ulama. Kiwamud dunia bi arba'ati asa, tertibnya dunia bergantung kepada empat orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i. Di sisi yang lain, waspada. Kalau di Indonesia, saya mau terus terang, ini ya ditujukan kepada ulama-ulama yang kemudian dari ulama berubah jadi politikus. Dari ulama berubah menjadi umaro. Padahal ulama dan umaro adalah mitra. Saya duduk di belakang, ada dari wali kota, ada dari polsek, ada dari dandim, ada dari tentara, ada dari polisi. Ah, ini mitra. Artinya apa? Konsisten sebagai mitra. Ulama tetap ulama, umaro tetap umar. Kalau ulama sudah jadi umaro, umaro sudah jadi ulama, ini yang fatal. Khutbah Jumat pun kocar kacir. Yo, bangsa kita ini kan sama dengan seorang mu'alaf baru masuk Islam. Saya bukan mu'alaf ya. Oh enggak, saya enggak pernah mengaku saya mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Dalam kamus besar, the big kamus Arabik, dalam kamus besar bahasa Arab, mu'alaf artinya orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk. Saya istri dan tiga orang anak mendapatkan Islam dengan cara yang berbeda seperti bapak ibu. Beda dengan cara bapak ibu. Kami mendapatkan Islam dengan segala macam pengorbanan jiwa dan raga. Teruji keislaman kami. Mampu meninggalkan jabatan, mampu meninggalkan family, mampu meninggalkan sanak keluarga, nasab kami tinggalkan demi kecintaan kepada Islam. Ibu bapak sudah tidak ada pengorbanan, merusak is. Tidak tahu mah, malu. Makanya mesti dikasih malu oleh mantan-mantan kafir. Kau ngaku Islam, kau cubit-cubit Islam. Tidak tahu malu kau. Orang Islam suka hancurkan Islam berarti lebih kafir daripada kah? Tiga belas tahun Yahya Waloni ini begini-gini modelnya. Tidak pernah berubah. Kenapa saya tidak pernah berubah? Karena saya bukan bunglon. Saya bukan gurita. Gurita di laut batu putih jadi putih, batu merah jadi merah, batu biru jadi biru, batu hitam jadi hitam. Gurita. Kalau ibu bapak buka mulut, lidah kita satu, tapi kalau lidah ular bercabang. Banyak lidah ular di sekitar kita ini. Hari ini bicara A, besok jadi B. Orang jangan begitu kawan. Kalau jadi manusia, dari pertama bicara A sampai masuk ke liang kubur tetap itu orang. Kenapa begini? Cara penerimaan kita beda. Ibu bapak tidak akan paham Nabi Muhammad kalau tidak paham Nabi Isa alaihissalam.
Apa alasannya? Karena satu-satunya nabi yang menyampaikan akan datang Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihi salam. Kampung yang kecil, hiduplah seorang wanita soleha. Dikisahkan dalam syair kitab Yahudi Tenak Torah Nebi'im Tetubi, atau dipersingkat kitabnya Syair Talmud Yahudi. Wanita ini pandai menjaga solat dua waktu. Wanita ini juga di samping pandai menjaga ibadah solatnya, dia juga pandai menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang wanita. Dikisahkan dalam kitab Talmud, Maryam itu tidak pernah nampak kuku jari tangannya, bahkan kuku kakinya, yang tampak hanya kedua kelopak matanya. Berarti Maryam menggunakan cadar. Cadar di Indonesia dilarang. Saya kan sudah bilang, beda kita, Pak Bu. Makanya saya enggak mau ngaku mualaf. Mualaf orang yang dibujuk hatinya. Saya istri dan tiga orang anak masuk Islam, enggak ada yang bujuk. Mayahdillahu fahuwal muhtadin wa mayudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa, kata Allah, yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadin. Orang yang mendapat petunjuk disebut muhtadin. Orang yang keluar dari Islam disebut murtadin. Bukan yang masuk Islam mu'alaf, bukan. Mu'alaf itu di Al-Baqarah. Innaladzina kafaru sawa'un alaihim a'ansartahum amlam tunsirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan, wahai Muhammad, orang-orang kafir tidak akan beriman kepada Allah. Tapi di Quran surah An-Nur lain lagi. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Itulah kami. Laqad ansalna ayatin mubayyinatin. Mendapatkan Islam dengan referensi keilmuan yang jelas terkait dengan dasar keislaman, fondasi tauhid. Dari mana pondasinya? La ilaha illallah. Mengapa mengucapkan la ilaha illallah? Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bir rasuli wa bima qala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantap pondasinya. Tidak hanya la ilaha illallah waktu mau kawin, Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah karena tetangganya Islam, mau masuk Islam. Enggak begitu. Islam tidak membutuhkan kuantitas, Islam membutuhkan kualitas. Makanya kalau ada orang Eropa masuk Islam, jarang orang-orang bodoh. Para saintis, kaum jenius, orang-orang terpelajar, kompetensi, kemampuan intelektual mereka di atas rata-rata. Orang yang murtad dari Islam hanya dua persoalan. Kalau enggak Indomie satu bungkus, beras satu liter. Amin ya Rabbal. Mulia agama ini. Jerman, satu distrik masuk Islam. Amerika, di Masjid Indonesia Muslim Community Al-Hikmah Moskow in New York. Setiap hari ada saja orang masuk Islam di masjid itu. Imam besarnya Samsi Ali, orang Makassar, kecil badannya, bermodalkan Al-Quran, tapi satu-satunya laki-laki di bumi ini yang mampu menumbangkan arogansi Donald Bebek. Presiden Amerika digoyang sama Samsi Ali. Sombongnya Donald Trump, keangkuhannya Donald Trump dikalahkan laki-laki kecil dari Sulawesi, suku Kajang, orang Makassar, Samsi Ali, orang Indo. Apa yang dia kalahkan? Bukan argumentasi politik, bukan argumentasi sains, bukan argumentasi
sosio dalam kultur masyarakat Amerika sebagai negara paman Sam yang mampu meruntuhkan arogansi Donald Bebek bermodalkan Al-Qur'an. Wa innaka lahudaw wa rahmatullil mu'minin. Ente ini seketahuan tidak hafal Al-Quran. Kalau bilang lil alamin, makanya umroh ditipu, haji ditipu, ya. Berkumpul kita organisasi Islam, jeruk makan jeruk. Karena apa? Tingkat kemampuan kritis tidak ada. Yahya Waloni ini keliling Indonesia, hanya satu kerinduan saya, cinta kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menipu umat Islam, ajarkan mereka setiap momen dakwah, cerdaskan umat ini supaya apa? Mereka terlindungi dari kezaliman umat manusia kafir dan munafik. Ini pemerintah mesti tahu. Yang anti Pancasila, yang anti Bhinneka Tunggal Ika, yang anti NKRI, bukan Ustaz, bukan Yahya Waloni, bukan UAS, bukan Tengku Jul, bukan Gus Nur, bukan Babe Haikal, bukan Julkipli Ali, bukan. Kami orang-orang terpelajar yang anti kepada empat pilar kebangsaan itu, termasuk Pancasila dari sejarahnya PKI. Dan yang anti-Islam bukan kita, yang anti-Islam adalah kafir. Sekarang bukan kafir lagi, kafir yang sorong, munafik yang anti-Islam. Ada tiga golongan sekarang ini, mus, kaf, mun. Nah ini dia, jadi lepas di situ. Taruh biar satu ceret. Umainkan. Bukan kaleng-kaleng ini. Ini baru anak Aceh ini. Lepas di situ. Kalau ada barang ini memang panjang diceritain. Dulu waktu saya baru masuk Islam, cuma dua golongan, kaf dan mus. Bertambah lagi satu sekarang, mun. Kaf, mus, mun. Itu kafir, muslim, munafik. Mana yang paling bahaya? Yang paling bahaya yang paling ujung, munafik. Itu ini yang banyak sekarang lagi musim. Aceh musim apa sekarang ini? Durian ya. Indonesia muslim, sudah. Karena tidak paham sejarah. Wanita ini kerjaannya hanya menyulam kain. Setiap hari cuma menyulam kain. Hari berganti hari, siang berganti malam. Begitu dia sadar, ternyata tubuhnya dalam keadaan hamil. Kaget Maryam. Loh, setiap hari ini badanku tambah besar perut. Dia tidak sadar dia telah hamil tanpa hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan, tanpa konotasi seks. Maryam hamil tanpa konotasi seks. Sekarang saya mau tanya, kira-kira ente boleh enggak seperti Maryam? Enggak, saya tanya ibu-ibu, boleh enggak Bu? Tiba-tiba bangun pagi langsung hamil, boleh enggak? Ente dipompa dulu. Bagi Allah tak ada yang mustahil. Makanna lillahi ayataki sami waladin subhana isakoda amran fa inama yakululahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Karena tinggal di kampung kecil, di kampung, masyarakat desas-desus, isu, gosip, makin gosok, makin sip. Lapor kepada Kayafas waktu itu, Mahkamah Agama. Dalam sistem kebudayaan adat istiadat agama Yahudi yang bernama sampai hari ini Yudaisme.
datang Yahudi, ada satu juga yang suka menentang Maryam dan orang-orang yang mengikuti ajaran Tauhid para Nabi. Siapa mereka? Yahudi, Saduki, dan Farisi. Inilah mahkamah agama Israel. Mereka datang ke pengadilan agama Israel melaporkan bahwa ada perempuan di kampung sebelah hamil tanpa suami. Dipanggil Maryam, diperhadapkan pada sidang. Siapa yang menghamili Anda? Maryam bilang, sepanjang usia hidupku tak pernah ada laki-laki yang pernah menggauli diriku. Ditanyakan semua, Maryam dikeluarkan dari pengadilan. Yahudi ingin menjebak. Siang malam Yahudi kepung rumah Maryam, ingin melihat siapa laki-laki yang masuk dalam rumahnya. Tidak ada. Karena terdesak secara kejiwaan psikologis, Maryam pergi menghindar, lari dari kampungnya, tinggal di satu desa yang kecil, membangun pondok. Dia tinggal di bawah pelepah. Ada cerita Kristen dirubah, katanya Maryam lari ke kandang binatang. Ini kafir memang rusak otaknya. Nabi yang mulia lahir di kandang binatang. Ini kafir punya cerita. Makanya ku tantang satu Indonesia, enggak ada yang berani. Ustaz Somad dia berani. Mana Ustaz Somad tahu cerita begini? Kalau kau tanya hadis kafir, banyak sama Ustaz Somad itu. Kau tanya tentang Al-Quran, itu bidang Ustaz Somad. Tapi kalau bidang kafir, inilah kau melawan sini. Kukulung kau. Jangan main-main, bukan kaleng-kaleng. Mana tahan. Mampus kalian. Itu. Mana ada orang bisa melawan kalau kita pintar? Enggak ada orang, makanya pintarlah kalian. Begitu, ya. Enggak ada. Kepintaran di atas langit ada langit. Maksud saya, kebenaran itulah langit yang paling tinggi, ya. Dan ini, terus kita santai ini. Bagi yang mau keluar ini, yang keluar-keluar kalau saya ceramah, jangan-jangan cebong. Ya, makanya sebelum ke masjid pipis dulu kau. Ya. Orang tua-tua pasanglah di samping, di belakang-belakang. Yang muda-muda di sini. Itu sudah aku bilang, kalau aku ceramah jangan coba-coba jalan kotak amal, jangan berdiri-berdiri. Ya. Antara dua. Kalau kemarin kan ada kampret, ada cebong. Begitu saya ceramah, kalau cebong pasti kabur. Alif Lam Mim. Tari setan. Apalagi yang baca ayat bekas temannya setan. Tambah kabur iblis. Kalau yang baca Al-Quran tadi, setan enggak terlalu goyang. Nah, ini lagi satu. Situ saja duduk, tidak usah ke sini. Kulibas, kugas. Sudah situ lagi, enggak usah ke sini. Nanti rasa berak berdiri lagi. Ya, tugas kalian. Iya, duduk situ diam-diam. Sudahlah. Udah. Jangan kencing lagi ya. Mantap. Jadi begitu ya. Gas kalian. Tugas kalian. Tadi yang baca Al-Quran, setan tidak terlalu goyang. Setan bilang apa? Ini Ustaz kan sudah sering saya dengar. Begitu dipanggil namaku, lari setan. Nah setan itu jarang dia di dalam masjid, di jendela-jendela begini. Intip. Mana pernah setan masuk ke dalam masjid? Nggak tembus dia, cuma di pintu-pintu. Bukan kalian. Sudah mau tersinggung, langsung tunduk. Tapi biasanya memang kena itu. Iya, ya. Begitu yang dipanggil Yahya Waloni, Allahu Akbar. Setan bilang, ini teman kita dulu, sekarang dia sudah hafalah itu. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau yang tidak pernah jadi setan, enggak tahu strategi setan. Jangan coba-coba dengan saya. Saya pernah dari sana, sekarang di sini. Ente baru goyang sedikit, saya sudah tahu ini setan punya kerjaan.
Mengerti maksud saya kira-kira? Mengerti? Ente baru belajar munafik. Ini yang bicara dosen munafik dulu. Ente baru belajar, ini sudah profesor di bidang munafik. Sekarang sudah sah. Ente goyang sedikit sudah tahu saya mun. Habis kau. Sama polisi juga begitu, komandan ada ini tentara, ya tahu mana gerak-gerik musuh, tahu bisa dibaca. Begitu. Sudahlah, kalau sudah berdiri sudah. Isu Ustaz, kencing dulu. Padahal bukan kencing. Baca Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Lari keluar. Dulu saya begitu. Orang Islam ajan. Saya bilang sama bini saya, istri. Kesemati televisi itu. Malas saya dengar itu suara Islam. Ajan di televisi, saya suruh kasih mati. Itu waktu saya kapir. Masya Allah. Tapi persoalannya sekarang ini, orang yang mengaku Islam. Itulah bu. Ini susahnya, di balik hati kita ini, ada satu lapisan, naluri. Di balik naluri, ada lagi lapisan paling dalam, sukma. Di balik sukma, ada lagi yang paling dalam, akal. Kalau sukma sudah mati, hati dan naluri busuk. Kalau sukma sudah busuk, hati sudah mati. Kalau busuk hati ini, sukma mati. Mati dan busuk sukma, pasti mati. Busuk seluruh kehidupan kita. Membanding-bandingkan antara Nabi dengan pemimpin bangsa. Karena sukma memang sudah bu, hati menjadi mah, bolak-balik di situ. Kalian ibu-ibu, nenek-nenek, makanya kalau sudah tua, jaga sukmamu. Karena kakimu sebelah kanan sudah dikubur. Ya, Rasulullah itu jangan dibandingkan. Representasi kebaikan, baik secara individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam sistem pemerintahan negara manapun, bila presidennya, kepala negaranya mampu mengejawantahkan leader secara leadership dalam tatanan kehidupan pemerintah masyarakat, sosio antropologi budaya, sosio linguistik, berarti dia membawa representasi uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibandingkan ya. Jangan dibandingkan, Nek. Coba jarimu deh angkat begini. Angkat dulu jarimu. Coba lihat jari kita ini rata enggak? Rata enggak? Enggak. Nabi Muhammad di tiga jari ini rata. Tinggi badan beliau 1,78 cm karena ukuran sepatu beliau 47. Dadahnya berbidang, tulang tangannya hanya satu, tulang belakangnya lurus satu. Makanya Rasul dalam sejarah tidak pernah seperti kita orang Aceh ini pemalas, bungkuk begini kalau duduk. Rasulullah kalau duduk tegap begini karena tulang belakangnya utuh rata. Beliau kalau berjalan dengan prajurit Romawi, orang Spanyol, orang Roma, Vatikan, 2 meter tentara Romawi. Kalau berjalan dengan Nabi Muhammad, lebih 3 cm. Kalau berjalan dengan orang Arab 1,70 cm, Rasulullah 1,73. Siapapun berjalan dengan Rasul, Rasul melebihi 3 cm di atas orang, ketinggian orang itu. Ini yang tidak boleh dibandingkan. Makanya kalau goblok belah, ya. Apalagi sudah nenek-nenek ya. Minna laila fatahajat bihi. Berbanyaklah sholat taha. Karena kaki sudah di neraka, sudah dikubur sebelah. Alia sudah mau mati ya, sudah keriput ya. Ingat baik-baik itu. Ini orang-orang penghina Nabi ini kebanyakan mukanya hancur semua. Ya,
Habib Rizik, saya, Habib Bahar yang keras-keras orang bilang kami cinta kepada Nabi, kami ganteng-ganteng. Allahu Akbar, apalagi Habib Rizik, gagah orangnya. Habib Bahar, gagah orangnya. Yahya Waloni juga tak mau kalah. Uas, Tengku, ganteng semua kami. Ini yang hina Nabi Muhammad. Yang satu, Masya Allah, Rasulullah, rambutnya ikal berderai sampai ke pundak. Hitam, kemerah-merahan paras Rasulullah. Ketampanan beliau sama dengan neneknya, Nabi Yusuf alaihi. Allahu Akbar. Ini kita. Rambut terbongkar mana contoh ini? Ini seperti bunga ini contohnya. Ini rambut. Di sini kutu semua. Kau hina kau. Itu saya bilang, atau malu kau. Saya dari kafir, cinta mati kepada Rasulullah. Dua malam tidak tidur, berdakwah, suara habis karena kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Oh jangan, bukan cuma Nabi bagi kami, sudah melekat dalam jantung ini. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kenapa? Belum cocok, belum bisa jadi pendakwa. Tidak menguasai secara historik tentang peristiwa, karakter. Secara fisikal. Jangan bicara soal Nabi Muhammad, jangankan kita Muslim. Orang Eropa, penulis ternama Michael Hart menuliskan 100 the great men in the world. Prophet Muhammad Goodman number one. Dari 100 manusia terbaik di dunia, Rasul menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Ada di Gramedia bukunya. Penulis Amerika tidak beragama Islam, Katolik Ortodoks, Michael Hart menuliskan tentang 100 manusia terbaik di dunia. Gagah Nabi Muhammad. Perangainya halus. Tidak sekeras kami-kami ini. Dalam sejarah beliau pernah dilempar batu, giginya patah. Tidak pernah dia balas. Rasulullah. Jadi salah kalau menuduh Islam itu teroris. Susahnya ini PKI-PKI bertebaran sekarang. Abu Jongos, iya kan? Jangan dilawan kalau jongos. Jadi jongos kita. Sama dengan saya, orang Kristen bilang itu gila, itu stres. Jangan marah, karena yang menuduh kita adalah orang-orang gila. Kalau kita marah sama-sama jadi gila. Mana saya tanggapi sampah masyarakat begitu. Enggak kelas, jauh kawan. Jatuh harga diri kalau mau tanggapi, bukan kelas. Panggil politikus di Indonesia yang paling jago bicara politik. Kita duduk bersama. Siapa yang paling tahu tentang realitas politik? Problematika eksternal, internal bangsa, eksternal, internal kaum yang beragama di Indonesia. Kosong kebanyakan kepala mereka, enggak mengerti. Ribut masalah Pancasila. Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah falsafah, representasi daripada Al-Quran. Jangan dibandingkan Al-Quran dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kul huwallahu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Allahu Akbar. Semua terungkap, perbedaan mukmin kafir, dihukum masuk surga, semua dijelaskan sistematis, kontekstualis, teologis and rasional Al-Qur'an. Apalagi persatuan Indonesia, pertemuan antara manusia Adam dan Hawa tercipta beranak pinak sampai kita populasi manusia akhir zaman. Keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kul amarah robi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wa muhlisina lauddin kama ba'da akum ta'udun. Jelas. Semua ada representasi ayat.
itu yang pendiri dirikan. Yang bikin rusak bukan ustaz, bukan ustaz radikal. Kami tidak radikal, kami menjaga kawanan umat Nabi. Tetap cinta kepada negara bangsa, cinta kepada Islam. Itu yang menjadi harga mati bagi kami. Di Medan kemarin, ada orang lempar bom. Islam dibawa-bawa. Ini kelompok-kelompok, sampai teman polisi tanya begini, ustaz, ente kalau pengajian ada enggak ISIS? Oh banyak komandan. Setiap saya ceramah yang paling banyak ISIS. Coba kasih informasi dulu di mana dia? Duduk paling belakang. Ceramah di mana ente sebentar Ustaz? Insyaallah Jatinegara. Tunjuk ya di mana dia duduk? Yang paling belakang komandan. Begitu saya ceramah dan saya sampaikan, itu yang paling belakang itu ISIS. Istri soleha, idaman suami, pulang beliau. Mana ada orang Islam teroris di masjid begini. Yang teroris itu pengajian 10-10 orang di rumah tetangga. Begitu orang lewat, stop. Tapi yang dibahas bukan Quran dan hadis. Apa? Tabel, pecahan botol, bagaimana ukur, di mana rumah kapolsek, kita lempar. Jangan dihubungkan dengan is. Allahu Akbar. Saya saja dari kafir dulu, ketemu orang berjenggot, saya anggap teroris. Orang pakai sorban, saya bilang taplak meja. Orang pakai gamis, ku bilang kain pintu. Kurang ajar sekali saya ini. Dipercaya Abu Jongos. Makanya pemimpin itu harus cerdas. Wastotan fi ilmi wal jismi al kawiyul amin. Pemimpin yang cerdas, pemimpin yang punya kompeten, sehingga menghadapi arus kritikan publik, tidak pindah ibu kota. Betul apa betul? Iya apa iya? Ah, kalau begini dianggap radikal. Coba ya. Coba itu. Kita ustadz-ustadz ini jangan kau bunuh, kau penjara, jangan kau penjara, mati sudah rela, ikhlas. God watun bisa bilillahi, aurohautun, hoirun minat dunia, wama fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Yang ada di hati kami pendakwa ini, bagaimana cepat jumpa melihat wajah Rasulullah yang manis, yang tampan, gagah rupawan. Bukan seperti kita orang Indonesia, orang Aceh ini, orang Jawa, orang Kalimantan. Enggak ada yang lebih gagah selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Mau dibandingkan dengan pemimpin kita, contohnya sekarang aja lah dibandingkan. Jangan, makanya jangan pancing-pancing. Jadi jangan. Kami ini sudah rela mati karena Muhammad. Dan coba-coba, Islam kami bukan di mulut, Islam kami di dalam dada, lapis paling dalam, sudah di akal kami. Hidup itu sudah enggak kebayang bagi kami. Enggak ada yang kami pikirkan. Makanya saya bilang, kalau mau berjuang jangan lempar bom, hanya bikin rusak Kalau mau lempar bom ikut ISIS, OSOS, USUS, SS, ente rakit bom, ente pergi ke Israel, di mana Yahudi duduk, ente lempar. Nah, itu laki-laki. Indonesia polisi sementara jaga pos, yang jaga Abdullah, yang lempar Hanifah. Soleman yang lempar, yang mati Daud. Bagus itu. Jihad katanya. Jihad apa? Pengecut. Kalau laki-laki berhadapan. Tadi saya mau berangkat ke Lok Sumawe, sementara minum kopi, ada orang pakai salib. Saya tanya, dia bilang dia dari Nias. Kau Kristen? Iya. Kau kak mengerti lambang salib itu? Bila iya, ini lambang Kristen. Bukan, itu lambang eksekusi mati Romawi. Kamu ada Alkitab? Dia bilang tidak. Kau pulang ke Nias, kau baca Galatia pasal 3 ayat 13. Kau baca ya. Kok Bapak tahu kitab saya? Ya tahu-tahu, saya pendeta dulu, bagaimana saya tidak tahu? Langsung pucat mukanya. Oh ini Pak Yaya ya? Iya, kenapa? Langsung gas kau situ.
Karena saya lihat dia juga kecil kurus. Ini kalau kulipas saya kata lempar ke sana ini. Makanya saya berani karena dia kecil. Kau baca ya Galatia pasal 3 ayat 13. Apa Pak bunyinya? Terkutuklah orang yang tergantung pada tiang salib. Jadi jangan pakai-pakai. Bule di Amerika, artis-artis Hollywood pakai kalung salib, bukan karena fake, aksesoris. Hanya sekedar aksesoris only. Hanya sekedar aksesoris. Pakai kalung salib. Agamanya tidak ada. Hari Minggu tidak ada orang di gereja. Cuma oma-oma dan opa-opa. Pendeta di atas. My people stand up please. You and me go to heaven. Surga dari mana kawan? Cebok tidak. Aha. Sunat tidak. Cebok dulu. Ya. Orang Islam saja sudah 5 kali sujud. Cebok. Ditanya masuk surga jawabannya in. Apalagi ente. Tidak ada yang lebih sempurna kecuali agama Islam. Basicnya dari Nabi Muhammad. Indah sekali. Tenang jiwa kita. Allahu Akbar. Saya periksa di kampung. Saya hidup di kampungnya Maryam, Bait Lam. Atau orang awam mengatakannya Bethlehem. Datang orang-orang ini. Satu golongan yang kita sebut dengan ahli perbintangan. Penyembah matahari. Di kalangan Yerusalem bernama orang Kristen menyebutnya kaum orang-orang Majus, orang Islam menyebutnya kaum Mayusi, ahli perbintangan, astronom. Mereka mengatakan kepada Yahudi, jangan rajam Maryam ini. Kenapa? Karena bayi dalam kandungannya rahmat dari Sang Pencipta. Sudah 9 bulan bintang timur bersemayam di atas pondok rumah Maryam. Jangan dianiaya. Tunggu saja bayi ini sampai lahir. Begitu lahir bayi itu ditunggu. Baru potong pusar, bayi ini tiba-tiba bicara. Qala ini Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati wa dumtu hayya. Kata bayi Isa yang di ayunan, saya ini hamba Allah. Ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyah, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayya. Tertulis sampai hari ini dalam surat Maryam ibunya ayat 30 sampai 31. Surat 19 ayat 30 sampai 31 dengan judul ibunya surat Maryam. Beda dengan di Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus, Robertus, Capticus, Spiritus. Mana ada surat Nabi Matius? Tidak ada Nabi dari Yunani itu. Omong kosong semua itu. Hah? Jengkel jangan jengkel, masuk Islam. Begitu Yahudi baca kitab, Yahudi bilang, masya Allah, inilah penggenapan Taurat. Tapi kita tunggu dulu. Kalau betul-betul ini Yahudi kepala batu. Sudah mendengar firman, masih belum percaya. Kata Yahudi kepada Saduki. Saduki, apa di? Kita pulang aja dulu. Ada satu ritual suci. Kalau dia lakukan, berarti Maryam dan anaknya golongan agama kita. Tapi kalau tidak lakukan, kita rajam dia dengan batu. Apa ritual terakhir? Sunat. Tercatat dalam Bible Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu lahir, disunat, diberi nama Yesus. Ada di Bible Kristen. Pulang Yahudi. Yuk kita pulang dulu. Satu minggu kita balik lagi ke rumah Maryam. Pulang Yahudi. Bukan pulang. Mampir dia rupa-rupanya di jalan Abdullah Lubis Medan. Warung kopi Haji Ucok. Rupa-rupanya di situ dia singgah dulu. Minum kopi rupanya.
Memang bicara kalau tidak ada kopi, payah Yahudi. Sama begitu juga Yahudi kalau ceramah, susah kalau tidak ada kopi. Jadi jangan kalian main-main, ini otak Yahudi. Sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Bismillah, anak sarap kahwa. Contohnya beginilah. Oh, pahit ini kopi. Jangan-jangan yang bikin Yahudi ini. Tadi di belakang manis, sampai di panggung pahit. Ini. Jangan-jangan Yahudi yang olah ini. Bisa jadi. Gampang. Penceramah itu kalau mau deteksi niat panitia, gampang. Ini kopi bukan cuma karena saya suka, I like kopi, bukan. Tapi kopi ini juga detektor. Untuk membaca niat panitia. Kalau kopi begini, sudahlah, panitia sudah menyimpang itu. Jangan harap ente pulang dapat amplop. Nggak bisa itu kalau pahit begini. Nah itulah Pak, pencerama itu. Imanuhum fi amplopihim. Itu. Manis-manis sedikit lah. Apalagi kiai besar begini yang datang. Masa gula. Kenapa? Oh ya sudah saya paham. Karena memang sembako murah. Termasuk gula. Ya Bu, ya. Gula murah sekarang kan? Pengangguran aja digaji. Tunggu saja sampai ayam kencing. Ya. Uang umroh, hajang harap mau kembali. Sedangkan uang haji, raib. 92T, enggak ada sampai sekarang. BPJS naik, mantap. Kemana-mana santun kelihatan. Iya. Preman di Bekasi demo. Kami mendapat izin dari bupati dan wali kota untuk menjaga Indomaret. Salah demo ini, harusnya ke istana. Mana Pak? Bapak bilang pengangguran digaji. Disisir kalian sama Brimob. Ya, jangan. Kita ini untuk menertibkan dunia perlu bicara para ulama. Ulama enggak mau, saya yang jadi ulama. Walaupun cuma penampilan seperti ulama, peci, iya kan, sorban, gamis. Wah, betul-betul ini. Padahal mantan kafir. Karena ulama sudah tidak mau urus umat, saya yang urus. Sama dengan orang tua, tinggalkan anak-anaknya. Siapa yang paling besar? Urus adik-adikmu. Ya kami lah yang urus. Kau enggak peduli. Makanya saya bilang, masyarakat Indonesia, enggak usah peduli. Orang tua kita sudah enggak peduli. Banyak contoh dalam kehidupan rumah tangga, orang tua, istri dan ayahnya, istri dan suaminya pergi keliling dunia, anak ditinggalkan, berantakan anak-anaknya. Ada yang dah minum narkoba, ada yang mabuk-mabukan, ada yang jadi penjahat, perampok dan lain sebagainya. Inilah tatanan bernegara yang tidak sempurna. Karena mementingkan ego dan kelompok dibanding kepentingan umat. Tidak usah menyangkal, memang betul. Kalau ini saya senang, saya angkat jadi pejabat. Karena nanti baru pensiun. Ya, padahal masih banyak orang yang berkompeten, yang masih banyak yang jago-jago, masih banyak yang qualified. Nabi katakan apa? Melihat pekerjaan hancur, serahkan kepada bukan ahli. Melihat pekerjaan baik, serahkan kepada tukang ojek. Jadi menteri, murtad lagi. Ya. Nanti kita akan buka program baru untuk narapidana juga kapir, mulut kasar, jadi komisaris. Seperti tidak ada lagi orang Islam yang hebat. Jujurlah, adillah kepada mayoritas, karena mayoritas inilah pemberi sumbangsi besar bagi kemajuan negara. Tak bisa. Kelebihan Pak Jokowi ini kan satu saya lihat. Kalau ada masyarakat meninggal dunia ratusan, ribuan, bahkan di Papua kemarin, kelebihan beliau ini satu, apa? Tidak pernah mengucapkan bela sungkawa. Ini gak pernah berdiri, saya mengucapkan bela sungkawa, gak ada. Yang ada di jalan. Oke, ukur jalannya. Konferensi pers pakai beji, helm. Ya, mudah-mudahan dalam minggu ini tol akan di tol di resmikan, gunting pelantikan
pulang, pulang, keliling kemana-mana. Begitu undangan bilateral antar negara, Alpa, Alpa, nggak hadir. Coru rajal yang di samping ini, rajal satu ini sudah, sorban sudah lepas, celana panjang sekarang. Rajal yang di samping tenang-tenang. Kawan yang di samping tenang-tenang sekarang. Masya Allah, ibu bapak jangan pikir aman, di dunia aman. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya ada ulama-ulama di sini, nggak usahlah jadi bupati, tetap saja ulama. Nggak usah jadi wali kota, tetap saja ulama, konsisten. Dari pertama ulama sampai masuk liang kubur, tetap ulah. Nggak usah berubah-ubah. Nggak usah berubah-ubah. Kalau mau masyarakat dan negara ini jadi baik, kalau mau Nanggroe Aceh Darussalam jadi baik, kalau mau Indonesia menjadi maslahat bagi umat, mari. Jangan bilang Aceh yang kaya, jangan bilang Papua yang kaya, jangan bilang Kalimantan yang kaya, jangan bilang Riau yang kaya, jangan bilang Sulawesi, Maluku yang kaya. Bukan. Yang kaya adalah orang setiap tahun negara mendapatkan untung 200 bahkan lebih miliar dari ibadah umat umroh. Belum lagi haji. Nominal triliunan. Ini kafir ada kasih apa? Di Medan, baru-baru ini di Medan. Kenapa tersinggung panitia? Daya, lama-lama kau juga dimasuk gas nanti. Percuma kalau baru sekarang utang bagulah, sudah terlambat. Sudahlah, ganti aja dengan amplop nanti. Oh, apalagi ceramah panjang begini, jangan coba-coba. Saya duduk lama sebelum dikasih. Udah. Ibu bapak ini. Haji. Uangnya ditilep. Hilang sampai sekarang. Umroh, fast travel. Hilang. Gak kembali. Jamaah tanya, Ustaz, kira-kira kembali enggak? Kembali. Tunggu ayah. Tunggu aja ayam kencing. Betul. Pengadilan Depok. Uang tidak kembali. Ditolak. Tuntunan. Tuntutan daripada kurban, korban, orang-orang fast travel. Sudah. Rusli sudah mati, tapi jurusnya masih berkembang. Oh, pukulan-pukulan begini bukan cuma ban hitam, sabuk hitam semua. Orang kita setaksan. Diutusnya Rasulullah itu. Begitu Yahudi balik, ramai begini sudah merumah Maryam. Sudah terkumpul di situ. Macam-macam lah. Imam mulai membaca ayat. Bayi Isa sudah disunat, diletakkan di tikar sembahyang. Oh, begitu Yahudi duduk. Assalamualaikum Maryam. Salam di. Tumben balik lagi Yahudi. Ya Maryam. Kenapa Yahudi balik? Enggak, justru saya mau tanya kau Maryam. Kenapa ramai begini? Seperti inilah umat yang datang. Aduh. Sudah Dimas, tak mau minum itu, sudah meraju saya ini. Hah? Hah? Duduk sana kau. Bismillah. Sedikit. Boleh-bolehlah. Begitu salam sama Maryam. Ada apa Yahudi? Maryam mulai. Maryam sudah tahu mau coba ini. Ada apa? Datang kok tumben datang lagi. Ini Maryam. Ini kenapa ramai? Gambus, gendang, kecapi dipetik. Ada apa? Yesus Hamasyah. Al-Hitan. Habis disunat. Mana dia? Sudah disunat? Sudah. Rabi Yahudi membacakan ayat dan melihat anak ini sudah disunat. Yahudi. Tengok kepada Isa. Ditikar sembahyang. Isa memalingkan wajahnya. Umur 8 hari. Keluarlah kalimat dari mulut Isa. Sekarang tertulis. As-Saff surat 61 ayat yang ke-6. Ini pondasi keislaman kita. Wa Maryam. Ya Bani Israel. Ini Rasulillahi ilaikum musyriqalimah. Baina yadaya minat taurati wa mubashishrom. Di Rasulillahi mim badismuhu Ahmad. Saya adalah Rasul Allah yang diutus tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yakni Taurat. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tiap maulud enggak dibaca tuh ayat itu? Itulah pondasi. Tadi dalam surat Maryam Isa berkata, "Ausani bisolati wa zakati madum tuhaya." Allah memerintahkanku mendirikan salat, menunaikan zakat. Pertanyaannya, kalau orang sudah salat dan membayar zakat, Kristen atau Islam? Kafir atau mukmin? Kristen atau Islam? Kenapa antum menghubung-hubungkan Isa dan Injil di Kristen selama ini? Pondasi ini yang sudah salah dari awal. Makanya muncul karangan munafik di dalam Islam mengatakan semua agama sama. Ibu bapak, kalau ada orang kafir di Aceh, dia bilang sama ibu bapak, agama saya Kristen lebih benar dari agama Islam. Ibu bapak marah atau tidak? Oh, jangan marah. Saya kalau dibilang begitu, saya akui berarti Kristen kafir ini konsisten, jujur dengan agamanya. Tapi yang bajingan dan kafir di atas kafir adalah orang Islam yang mengatakan, Matius, Markus, Yohanes, Tetanus, agamamu sama dengan agamaku, ini bajingan di atas baji. Itu yang ente marah, itu yang munah. Itu yang ente marah. Si kafir ini kau Islamkan. Saya ceramah keras begini di Indonesia. Ribuan sudah masuk Islam. Bahkan kami sedang membangun masjid di Kabupaten Karo, Desa Sukamaju. Tak ada masjid, cuma gereja. Kabupaten Karo, 65 keluarga bersyahadat. 17 orang di Medan kemarin, di Belawan sampai Tanjung Balai. Kami Islamkan dalam satu bulan November kemarin. 17 makhluk kafir masuk Islam. Di Belawan hitam seperti orang Aceh hitamnya. Mau marah kau? Muncul dia. Begitu saya mau tutup ceramah, panitia, Ustaz tunggu, ada yang masuk Islam. Orang apa? Orang India. Tinggi besar. Begitulah kafir kalau sudah di masjid, pura-pura mati. Saya bilang, saudara, jangan begitu-gitu, pura-pura mati, kugas kamu di situ nanti. Masuk Islam kau? Iya. Alhamdulillah, syukur kau masuk Islam, dek. Kalau tidak, ini nih kayu bakar paling gagai. Hitam mengkilat seperti handphone begini hitamnya. Sama lah dengan kalian ya. Mana orang Aceh mau tersinggung? Diislamkan, hitam sekali orangnya, hitam putih. Di Tanjung Balai, Cina, mata sipit, bos udang, usahadatkan, masuk Islam. Sekarang nih, munafik-munafik yang bilang jangan bilang kafir, sudah berapa ekor kafir dia Islamkan? Di sini. Berarti dia menghalangi orang kafir untuk datang kepada kebenaran. Persoalannya apa? Pemerintah enggak usah masuk campur urusan keyakinan. Urus saja BPJS naik. Pengamat ekonomi sudah mengemukakan pendapat secara kajian ilmiah bahwa ekonomi Indonesia 2020 hanya bertumbuh 4,9%. Utang makin bertambah. Itu ajalah kau urus, enggak usah urus jilbab, enggak usah urus celana cingkrong, karena itu ranahnya para mubaligh. Cadar boleh pakai, Bu. Silakan. Kalau pemerintah larang pakai cadar, lepas saja. Jam dinas hanya 8 jam. Lepas. Supaya stabil antara rakyat dengan pemerintah. Buka saja. Begitu pulang kantor pakai lagi. Cuma saya mau ingatkan, karena sudah terjadi di Indonesia, diminta wawancara oleh Mata Najwa. Kenapa? Ada kejadian di Jawa, di Situbondo. Begitu malam pengantin, si mas ini tidur dengan istrinya. Ayolah manis, ini kan malam pengantin. Jangan mas. Kenapa? Jangan mas, aku lagi datang bintang. Rupa-rupanya lagi datang bintang dia. Okelah, karena orang Islam, mas Jawa ini sabar.
Tunggu dia sampai 14 hari. 14 hari diminta. Ayolah manis. Belum. Masa belum? Kamu kira saya tidak tahu? Oh, marah laki-laki karena sudah gemetar. Kok dari barang dibeli tidak digunakan, bagaimana ini? Ditarik celananya. Begitu dibuka berkelahi. Allahu Akbar. Batang dengan batang rupanya. Kau tembak di mana? Ayo. Karena waktu melamar pakai cah. Kan ditanya oleh mata Najwa. Kok Mas enggak tahu? Iya Bu, waktu melamar itu dia kan pakai cadar. Baru kau rasa itu. Jadi kalau melamar jangan pakai cadar. Ah, itu boleh masuk akal. Oh, orang pakai cadar teroris. Kumpul di Jakarta. Dari komentator Karni Ilyas, Indonesia Lawyers Club. Kumpulkan mana yang pakai cadar. Ternyata yang pakai cadar satu, dokter. Dua, dosen. Tiga, kepala sekolah. Orang-orang yang punya kompeten yang menjalankan peri kehidupan sesuai dengan undang-undang dan tatanan etika bermasyarakat secara positif. Malu enggak kalian? Itu urus aja tuh Medan sekarang. 22.000 lebih kolera babi. Medan lagi krisis kolera babi. 22.000 babi mati kolera. Karena apa? Sering mengkonsumsi barang haram. Allah matikan. Karena mau dekat Natal. Dekat Natal ya itulah makanannya di meja. Orang Islam bukan babi. Orang Islam korbannya sapi. Sesuai dengan tuntunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tertib. Mulai dari makanan, sandang, papan, aspek sosial, pemerintahan. Sudah. Jangan diragukan Islam ini. Al-Islamu ya'lu walah yu'lah alaihi. Makanya pemerintah enggak usah masuk campur urusan Islam. Kalau tidak mampu bekerja, serahkan kepada yang mampu. Betul apa betul? Jangan paksa diri kawan. Siang malam tersiksa kau. Serahkan kepada yang mampu. Kemarin berdebat soal Pancasila. Ya sudahlah. Itu saudara saya sama-sama dari Manado. Dia bukan Islam, dia liberal, Rocky Gerung. Tapi otaknya, dibandingkan kawan satu ini, Rajal yang sering pakai sorban, telingkar putih di kepala, jidatnya hitam begini bulat, sorban di kepala seperti ban Vespa, melintang di kepala, mengaku mubalik, otaknya kafir. Siapa dia? Si Kibulin. Sekarang sudah ditendang, sudah bukan lagi staf presiden. Habis kau, tunggu kau ketemu Yahya Waloni. Kuolok kau. Ban Vespa di rumahku memang sedang kempes ini, mau minta pinjam. Lupakah kita di Medan kemarin? Lupa enggak? Kami memperjuangkan Pak Edi Rahmayadi. Di sebelah juga memperjuangkan si Jarot dengan Sihar. Apa jadinya? Yang memperjuangkan Jarot dikasih Pajero. Begitu selesai pilpres kalah, Pajero diambil lagi ya. Yang mendukungnya ustadz-ustadz termasuk dari Aceh satu. Orang Aceh satu pakai sorban di kepala. Melintang sampai 20 ke atas sorban. Kalau masuk di sini tagate di lampu situ. Kita ini berdakwah bukan ustadz mubalik biasa, ustadz liar. Tadi di pesawat, jamaah Ustaz Yahya ya, kemana Ustaz? Enggak mau naik pesawat. Bukan lihat wajah saya, lihat kaki saya. Karena saya mau pakai sandal jepit. Dia cuma lihat sandal saya. Bisa-bisanya Ustaz jalan sendiri. Biasanya kan sampai 20-30 orang Ustaz itu. Dampingi. Begitu sampai di dengan jemaah banyak begini, korban melintang di leher. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Dingin sekali. AC di pesawat. Pesawat aja saya naik tadi sempit betul. Begini terus duduk. Begitu panitia jemput, tambah sempit lagi otot mobilnya. Memang di panitia dari awal sudah tidak ikhlas sama saya.
termasuk yang sambutan tadi itu kecil. Nah ini orangnya. Jul Fitrian. Oh, bagi tapi terobati. Ini asumsi kan? Dari jalan sudah sempit dalam hatiku. Jangan-jangan tapi Akbar kaleng-kaleng ini. Begitu bawa di rumah makan, lihat ikan di meja. Ini baru terbayar. Terobati. Inilah orang Islam. Makan dulu, kopi lihat dan tak berhenti. Di belakang juga sudah siap. Belum lagi yang rumah makan di pantai sana. Ini dia. Kayaknya enggak lapar kalau ke Aceh sini. Lama-lama pindah saya di Aceh sini. Masya Allah. Hidup di dalam Islam tenang jiwa. Kemanapun kami. Hidup dalam Islam tenang jiwa. Kemanapun kami berdakwah. Allah selalu menuntun kami bertemu dengan orang-orang yang ikhlas. Bertemu dengan manusia-manusia yang jujur dengan agama ini. Masya Allah. Yang tidak jujur pasti tidak bertahan. Tidak akan bertahan. Saya bilang sama orang-orang kafir di Manado. Dulu Manado cuma 0.18%. Sekarang Manado 51%. Saya katakan termasuk saudara saya. Hey, saya tidak bangga kalian masuk Islam. Yang saya bangga kalian mampu memahami dan mengamalkan Islam. Saya kira itu. Pahamilah Rasulullah. Siapa karakter beliau? Bagaimana akhlak mulia beliau? Uswah hasanah, teladan yang baik yang melekat pada diri beliau, kita jadikan sebagai tolok ukur dalam menjalankan hidup iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini akan memberi semangat baru bagi kita, motivasi baru bagi kita untuk membangun Nanggroe Aceh Darussalam sebagai provinsi syariah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Antara umaro, antara ulama dengan seluruh komponen masyarakat bersatu. Begitu ada sesuatu yang memecah belah, ada sesuatu yang menghancurkan tatanan kehidupan negara, bahkan khususnya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bekerja sama seluruh stakeholder untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat Aceh. Sehingga dijauhkan dari segala marah, bahaya, bencana dan lain hal sebagainya yang tidak kita inginkan. Saya kira ini jemaah yang bisa saya sampaikan. Bagi yang akan melihat perjuangan kami, sebagaimana biasanya, saya juga membawa buku tentang biodata saya, perjuangan kami dengan judul Kebenaran Islam Menurut Pantan Pendeta. Bagi yang berminat untuk memiliki buku saya ini, ada di mobil di belakang, ada panitia yang akan melayaninya. Buku inilah yang kami pakai dalam perjuangan kami untuk menegakkan Islam, membongkar semua kitab palsu Kristen dan kebenaran ajaran Islam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa allahullahi falyatawakkalil mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واجعله